Kemudian waktu-waktu mustajab, ada waktu-waktu yang Allah sediakan, ada yang berulang setiap hari, ada yang berulang setiap pekan, ada yang berulang setiap bulan, ada yang berulang setiap tahun. Manfaatkan waktu-waktu istimewa ini. Yang berulang setiap tahun, Allah sediakan satu bulan Ramadan yang insya Allah hanya dalam hitungan hari kita akan memasuki bulan Ramadan. Yang berulang setiap bulan ada Ayyamul Bidh. Yang berulang setiap pekan ada hari Senin, hari Kamis, ya, hari Jumat. Yang berulang setiap hari ada sepertiga malam terakhir, yang di saat itu Allah turun ke langit dunia dan dengan kemurahannya menawarkan, ya, apakah ada di saat tersebut hamba yang sedang berdoa, aku akan kabulkan doanya. Meminta kepadaku, aku akan berikan permintaannya. Beristighfar, memohon ampunan kepadaku, aku akan ampuni dosa-dosanya. Iya. Kemudian, di antara faktor yang menguatkan terkabulnya doa adalah tempat. Tempat-tempat mustajab. Ya, misalnya kita Allah berikan kemudahan untuk umrah atau haji. Ada tempat-tempat mustajab, apa yang disebut dengan multazam, ada yang disebut dengan Bukit Safa, Marwah, ya, Bukit Safa di Marwah, kemudian juga apa, di Arafah, dan tempat-tempat mustajab itu juga mempengaruhi terkabul, apa, kuatnya terkabul doa kita. هذا صراط مستقيم.